harus kita sosialisasikan kembali ya. Karena kenapa? Karena tidak banyak orang Indonesia yang paham bahwa hari ini adalah hari keluarga. Nah, kemudian juga tentu di hari keluarga ini ada nilai-nilai yang harus disebarluaskan ya kepada seluruh masyarakat bahwa keluarga merupakan tempat pelabuhan terakhir bagi kita semua ya. Kemanapun kita pergi, pada akhirnya kita akan kembali ke keluarga. Dengan hari keluarga yang kita peringati hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kita semua bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang perlu kita perjuangkan dan kita pertahankan, sehingga Indonesia akan semakin kuat karena dasarnya keluarga juga sehat.